Oh iya, yes, ini adalah touchscreen Xiaomi 4A ya. Penampakannya seperti ini, dapat dari online. Masih ada segel-segelnya ya. Nih, 4A. Jadi kalau misalnya teman-teman touchscreennya rusak, tinggal diganti touchscreennya saja. Tapi kalau misalnya sama LCD-nya ya harus LCD-nya. Nah, pas kebetulan ini dua-duanya retak semua. LCD sama touchscreen, jadi harus ganti dua-duanya. Penampakannya seperti ini, HP masih nyala.